Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat, libur latai, salam sujud ke rendah lepang. Adil Katalino, Bacarmin dan juga Basengat Kujubatan. Salam Om Sarastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, selaku Gubernur Kalimantan Tengah, menghimbau pemerintah kabupaten dan pemerintah kota untuk mengkaji kembali bersama-sama dengan lembaga dan tokoh agama masing-masing terkait dengan kegiatan dan fungsi rumah ibadah serta mekanisme pelaksanaan ibadah yang didasarkan pada peta zonasi atau status masing-masing satuan, kecamatan hingga tingkat desa dan kelurahan, RT dan RW di mana rumah ibadah berada. Tentu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan himbauan ormas keagamaan dengan harapan semua unsur agama dapat melakukan upaya di antaranya berdoa dan beribadah senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa agar virus corona segera berlalu. Akhirnya saya mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan